Itu pas 2018 tuh kita pernah ngobrol, Gil, nanti kalau kita nikah bareng ya setanggung bertiga ya, bilang kayak gitu. Gua, lo, Haris, Riza, kita satu panggung ya biar apa, biar irit, Gil, kata. Seperti apa sih mungkin? Awal-awal udah langsung gesrek dia, udah kita langsung kayak sama-sama Sumatera juga kan, udah nggak ada gap lah bro, gini, langsung udah kayak nyatu lah, kalau baru ketemu tuh langsung kayak enak ngobrol, makan bisa jadi sahabat sekarang. Momen apa yang lo ingat sama Bilar, mungkin dari zaman susah, sebelum terkenal banget? Momen susah yaitu pas kita pergi casting ke salah satu PH, gue jemput dia, terus dia nggak bangun, bro, bilang kita udah janji nih mau casting, dia bilang kan. Mau casting, sebelum casting kita makan nasi padang 10.000. Nasi padang pakai rendang berdua 10.000 sama ST itu 2.000 kalau enggak salah. Satu bungkus berdua. di kosan dia tuh masih ingat gue di daerah Pejaten. Kosan dia, gue jemput dia, makan dulu ya gila, aku lapar banget, gue baru bangun dia. Makan nasi padang berdua. Enak ya bro ya? Iya enak lo berdua ya, dia bilang gitu kan, enak. Ya udah habis itu kita casting, alhamdulillah besoknya dia langsung lock pemeran utama salah satu stasiun TV. Berkah di situ kayak ngerasain, dan beberapa di tahun ini ya, di tahun itu kita ulangi lagi momen itu pas di backstage kan, pas lagi GR dia, pas gua nemenin ada juga kita makan satu bungkus berdua juga di bin asisten dia, yang makan dua. Gil, inget momen dulu ya pas kita susah ya kayak gini, iya tapi masih enak gak ya, iya kalau lapor mah enak aja semua kayak gitu. Itu sampai sekarang itu nggak bakal bisa gue lupain sih. Komitmen apa sih dari awal, mungkin kan sampai ngerasain jatuh bangun, tapi akhirnya tetap konsisten pengen nih di dunia entertainment. Komitmen apa sih yang lo bangun sama Bilar mungkin? Ya karena kita senang ngelakuin seni di sini bro, dunia entertainment itu kita senang ngelakuinnya, kayak kita syuting FTV, syuting sinetron itu suka ngelakuinnya. Kalau lo ngelakuinnya pakai hati, senang itu kan pekerjaan yang paling nikmat itu adalah hobi yang dibayar. Mungkin entertainment hobi kita gitu, selain bola. Seneng aja ngelakuinnya, makanya kita komitmen, kita konsisten di dunia entertain. Nah, target lu sendiri sama Bila di dunia entertain hanya TV atau seperti apa? Enggak sih, target kita sih nanti suatu saat kita mau bikin film nanti suatu saat ya, mungkin gak tahu kapan kita. Tapi web series sudah yang Degabuts. Nah, kita mungkin soon mau bikin film apa tentang biografi kita, perjalanan karir kita atau gimana. Suatu saat pengen itu sih, pengen buat katanya dulu pernah ngobrol kita kalau bikin film bareng gimana, jelas seru kan ya, saat tapi sekarang kan masih sangat jauh kan kita ngomongin gitu, kita juga masih muda, yaudah jalanin aja. Punya mimpi bareng nggak saat maksudnya ibaratnya masih susah bareng nih, ibaratnya ngayal bareng nih, ngayal gila ya, pernah 2020 tuh pas 2018 tuh kita pernah ngobrol, Gil, nanti kalau kita nikah bareng ya sepanggung bertiga ya, bilang kayak gitu. Gua, lo, Haris, Riza, kita satu panggung ya biar apa, biar irit, Gil, katanya kayak gitu. Satu panggung berempat, bertiga berempat gitu kan. Boleh ya, nanti kan catering bisa bagi-bagi, kita irit kan. Iyalah, tapi jodohnya mana, Gil, waktu itu masih jomblo semua, belum ada pacar ya gitu.